Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang dikenal memiliki banyak potensi wisata. Namun daerah itu juga memiliki banyak tempat yang bernuansa mistis. Salah satunya adalah Lok 9 Tulungagung yang menghubungkan dua desa di dua kecamatan, yakni Desa Karangsono Kecamatan Ngunut dan Desa Demuk Kecamatan Pucang Laban. Lok 9 Tulungagung ini memiliki sederet kisah mistis yang cukup menyeramkan dan membuat merinding setiap orang. Lok 9 Tulungagung merupakan sebuah bukit namun menjadi jalur penghubung antar kecamatan. Jalur itu dinamakan dengan Lok 9 karena memiliki 9 tikungan tajam sehingga cukup berliku-liku. Kondisi inilah yang sebenarnya justru membuat suasana Lok 9 semakin tampak indah. Namun di balik keindahannya, Lok 9 Tulungagung ini ternyata menyimpan sejumlah kisah menyeramkan yang bisa membuat bulu kuduk setiap orang merinding. Tempat ini akan semakin seram saat pengendara melewatinya pada malam hari, selain gelap juga menakutkan. Berikut kisah mistis di Bukit Lok 9 Tulungagung. Konon Bukit Lok 9 Tulungagung ini dahulu merupakan lokasi pembuangan korban Petrus pada tahun 1980 yang silam. Ada sebanyak 7 mayat korban penembakan misterius yang ditemukan di sana. Seorang penjual sayuran menemukan sesosok mayat yang ternyata merupakan jenazah yang terjatuh dari sebuah ambulans. Peristiwa ini konon terjadi sekitar tahun 2012 atau tahun 2014 yang silam, di mana menurut keterangan bahwa sopir ambulans sama sekali tak menyadari bahwa jenazah yang dibawanya terjatuh di jalanan Lok 9 Tulungagung. Kisah lain di Lok 9 Tulungagung ini, konon juga pernah ada seorang pengendara sepeda motor yang mendadak jatuh pingsan ketika baru saja keluar dari tikungan yang tajam. Pengendara tersebut tak sadarkan diri setelah masuk di Desa Demuk. Setelah sadar, ada warga yang mengetahui bahwa pengendara itu dibarengi sosok wanita cantik. Kisah selanjutnya juga diceritakan ada salah satu mantan kepala desa yang ketika itu melewati Lok 9 mengendarai sepeda motor. Namun di tengah jalan tiba-tiba saja dirinya disalip oleh orang lain. Tetapi yang lebih aneh bahwa orang yang menyalip itu adalah pesepeda pancal yang tidak memiliki kepala. Pada saat malam hari melewati Bukit Lok 9 Tulungagung ini akan terasa sangat menyeramkan sekali. Mungkin bagi pengendara yang penakut, alangkah baiknya tidak lewat ketika hari gelap. Menurut informasi yang berseliweran juga menceritakan, jika saat malam hari kadang para pengendara sepeda motor sering mengalami kejadian aneh. Kadang mereka merasa ada pengendara lain dari arah depan. Itu terlihat dari sorot lampu kendaraan yang mereka dapati. Namun semakin mendekat, ternyata tiba-tiba sorotan lampu itu mendadak hilang dan mereka malah tak melihat pengendara lain sama sekali yang melintas berlawanan dari arah depan. Aneh memang, namun konon itulah yang terjadi. Kisah terakhir, konon sekitar tahun 2020 lalu ada seorang pria warga Desa Demuk yang membonceng istrinya terjatuh di tengah hutan. Pria itu lantas menolong istrinya dan langsung mengajak pulang karena tak begitu mengalami luka parah. Di sepanjang jalan keduanya pun mengobrol seperti biasanya hingga tiba di rumahnya. Namun sesampainya di rumah, mendadak ada warga lain yang datang mengantarkan istrinya yang terjatuh tadi. Lalu siapa yang dia bawa pulang dan mengobrol tadi? Demikian itulah sederet kisah seram di Bukit Lok 9 Tulungagung.